Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi pompa celup yang digunakan pada video sebelumnya. Ikuti terus. Ya, inilah pompa celup bermerek Molar yang digunakan untuk mengatasi saluran pembuangan air pada rumah yang mampet pada video sebelumnya. Dapat kita lihat di sini pompa ini cukup besar ya. Dengan spesifikasi sebuah pompa celup dari Molar dengan model HB550. Dapat kita lihat pada kepala pompa ini ya, dengan discharge atau saluran pancar berukuran 50 mm atau sama dengan 2 inch, dengan frekuensi 50 Hz, voltase pada 220, 230 ataupun 240 volt. Dengan daya 3,5 ampere dengan ring harga di 1 jutaan. Untuk melihat kinerjanya, klik bagian kanan atas video ini. Pompa ini berbahan full besi. Dapat kita lihat dari kokoh bodinya ini, dan di bagian bawah sini terdapat semacam kipas, dan inilah lubang masuk air. Dia menghisap air dari sini dan dikeluarkan melalui pipa keluar yang berukuran 2 inch tadi. Kipasnya ini pun berbahan dari besi dengan berat total pompa celup ini kurang lebih 10 kilo. Dan untuk penyambung ke selang pemancar ini berbahan plastik. Pompa ini diklaim mampu menghisap di kedalaman sampai dengan 12 meter atau batas dari pompa hisap menuju pancaran air keluar sejauh 12 meter. Kapasitas maksimal untuk pompa ini sekitar 18 meter kubik per jam atau sama dengan 18.000 liter per jam. Meskipun total head max yang tertera pada pompa adalah 12 meter, pada prakteknya pompa ini mampu mendorong air sejauh 21 meter seperti yang ada pada video saya sebelumnya saat pembersihan dan mengatasi saluran mampet air pembuangan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.